Kapolda Jambi menggelar upacara peringatan dalam pelaksanaan HUT ke-73 Kops Brimob Polri tahun 2018, bertempat di lapangan Apel Mako Sat Brimob Polda Jambi. Dalam kegiatan upacara HUT Kops Brimob Polri yang ke-73 tahun 2018 ini, dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Muklis AS dan bertindak selaku Inspektur Upacara. Turut hadir Ketua Bayangkari Daerah Jambi Nyonya Ning Muklis, Forkopimda Provinsi Jambi, para pejabat utama Polda Jambi, Wali Kota dan Bupati seprovinsi Jambi, para Kapolres dan Kapolresta dalam lingkup jajaran Polda Jambi, serta turut hadir para purnawirawan dan warakawuri Kops Brimob Jambi. Kapolda Jambi Irjen Pol Muklis AS juga menyampaikan arahan dari Kapolri dalam peringatan HUT Brimob Polri yang ke-73 tahun 2018 ini, dengan mengangkat tema Kops Brimob Polri yang promoter siap mengamankan agenda Kamtipmas tahun 2018 dan 2019. Kapolda Jambi Irjen Pol Muklis AS menyampaikan kepada personil Brimob Polda Jambi untuk menjaga kehormatan pribadi, kesatuan dan institusi Polri dengan menghindarkan diri dari berbagai pelanggaran dan perbuatan yang dapat merusak nama baik dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Jangan pernah lelah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, terus belajar dan berlatih guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Jalin kerjasama sinergis dengan seluruh elemen bangsa, pemangku kepentingan dan masyarakat. Jaga kerukunan dengan personil TNI di semua tingkatan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam HUT Kops Brimob Polri ke-73 juga menampilkan berbagai atraksi dan keahlian para personil Brimob Polda Jambi. Dari Jambi, Fauzan Syah, Tribrata TV, salam Tribrata.